Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni saya nak tunjukkan kipas ni dia rosak. So, bila kita on, dia tak hidup. Okay, sekarang ni kita on kipas. Kita on. Lepas tu kita tekan switch. Kosong. Satu. Dua. Tiga. Nampak dia tak hidup. Kita tekan nombor tiga tapi dia tak hidup. So, sekarang ni nanti kita akan buka kipas ni. Kita akan check apa dia punya masalah. Okay, first kali kita akan buka dia punya cover depan dulu. Okay, yang ni kita buka cover depan. Okay, kita buka cover depan. Tu, sini, ke depan. Okay, ni. Yang ni kita buka dulu. Okay, kita buka cover dia semua. Okay, lepas kita dah buka cover, nanti dia akan ada macam ni. Nampak dia jadi macam ni. Okay, jadi macam ni. So dekat sini dia ada 3 skru. So kita buka juga dia punya cover yang ni. Okay, kita buka skru ni. Dia ada 3 skru. Kita buka skru ni dulu. Biasanya kalau kipas tak hidup ni, dia ada banyak kemungkinan. Okay, sama ada mungkin disebabkan oleh bush. Okay, bush dekat sini, bush. Ataupun disebabkan oleh termofuse dia dah putus. Okay, ataupun coil dah putus. Okay, sekejap lagi kita akan check. Lepas kita dah buka cover yang ni. Okay, sekarang ni kita buka yang ni. Yang ni kita cuma tarik je. Dia cuma ada lock. Okay, bila kita nak pasang balik, kita tekan je. Okay, yang ni kita buka. Lepas tu, baru kita buka yang ni. Yang ni, okay. Yang ni dia ada skru dia. Kita buka skru dia. Nampak? Ni skru dia. Okay. Ni skru dia untuk buka cover plastik ni. Okay, ni plastik yang terakhir. Kita akan buka. Okay. Sekarang dia akan tinggal macam ni. Okay. Sekarang ni, kita akan check tengok. First kali kita check dia punya bush. Okay, sini dalam ni dia ada bush. So, kita try main ni tengok dia smooth tak. Dia boleh pusing tak. Sekarang ni yang ni boleh pusing. Tak ada masalah. Okay. Sekarang ni kita check pula untuk termofuse. Okay, sebelum kita nak check termofuse, kita check dahulu dia punya voltage. Voltage masukkan dia berapa dekat sini. Okay, kita check pakai. Yang ni saya pakai multimeter jenama Flux. Nampak dia tulis multimeter model 101 jenama Flux. Okay. Sekarang ni switch tengah on. So kita check yang mana satu kabel live, yang mana satu kabel neutral. Okay, sekarang cuba tengok, nampak test pen dia ada api. Untuk kabel warna putih, dia ada api. Nampak warna merah, warna orange. Macam tu lebih kurang. Okay. Lepas tu hitam yang ni, biasanya hitam ni neutral. Okay, yang merah-merah ni, yang ni untuk kapasitor. So sekarang ni, kita akan check voltage. Okay, voltage yang ni kita select pada bahagian voltan ulang-alik. Okay, yang ni voltan ulang-alik. Kita tengok berapa nilai voltan yang kita akan dapat nanti.
Okay, sekarang ni kita akan cek. Pegang. Bisa pegang. Kita akan cek sentuh bahagian kabel putih dengan bahagian kabel hitam. Okay, kita dapat reading dia 248 volt. 247. Okay, jadi kabel daripada sini sampai dekat motor ni, yang ni tak ada masalah. So tak ada kabel leakage ke, kabel putus ke, tak ada. So kabel dia okey, tak ada masalah. Sekarang ni kita akan check untuk thermofuse. Okey, kita takut thermofuse dia putus. Okey. Untuk model kipas jenis ni, thermofuse dia dekat sini. Yang ni point thermofuse. Okey, kita tunjuk yang ni. Yang ni point thermofuse. Sini dengan sini. Okey, sini dengan sini. Yang ni thermofuse. So kita akan check pakai continuity. Okey, kita check guna multimeter function continuity, kita tengok dia ada bunyi ke tak ada bunyi. Okey. Ini multimeter. Kita select bahagian continuity. Nampak? Yang ni. So bila kita sentuh dua ni, dia akan ada bunyi. Okey. Bila kita sentuh dua ni, dia akan ada bunyi. Okey, ada bunyi. Sekarang ni kita akan test. Pastikan kita test continuity ni dalam keadaan switch off. Okey, jangan on. Okey, dia tak ada bunyi. So ini bermaksud thermofuse dia dah putus. Okey, yang ni thermofuse dia dah putus. Nampak? Kita test dia tak ada bunyi. Sepatutnya dah ada bunyi macam ni. Okey, kita check pula yang ni motor yang lain. Okay, ni motor yang lebih kurang, model lebih kurang sama, Panasonic juga. Nampak dia punya lebih kurang je sama. Dia lebih kurang je sama. So yang ni pun sama, dia punya thermofuse dia kat sini. Okay, kat sini. So kita test dahulu yang ni. Kita nak verify. Yang ni thermofuse yang ni okey ke tak? Kalau yang ni okey, kita ambil yang ni, kita gantikan dengan yang ni. Okey, sekarang kita akan test. Nampak, yang ni dia bunyi. Okey, yang ni thermofuse yang ni berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Ha. Nampak ah. Thermofuse dia okey, tak ada masalah. So, sekarang ni kita akan buka yang ni. Kita akan unsolder dahulu. Unsolder. Lepas kita solder balik pada kipas dekat sini. Okey, sekarang ni kita akan solder. Kita buat solder dulu, kita buka ni dulu. Sini. Kedudukan tu dekat sini. Okey, sekarang ni yang ni yang kita akan solder. Point yang ni. Nampak. Point yang ni. Yang ni kita akan unsolder dengan yang ni. Yang ni pun kita akan unsolder. Okey, sekejap lagi. Okey, kita dah check yang ni adalah 2 point untuk thermofuse. Dan bila kita check pakai continuity, point yang ni dengan point yang ni dia dah putus. Okey, jadi kita akan unsolder. Okey, dah pause.
Okay, yang ni yang kita dah unsolder. Ni kabel dia. Yang ni, kabel yang ni dengan kabel yang ni. Okay, untuk kita cabut ni, kita kena buka dia punya cover ni. Okay, buka cover dia ni dengan plastik ni yang putih ni. Okay, untuk kita buka ni, first kali kita kena buka bahagian bawah ni. Okay, nampak ni, yang ni. Kita buka skru yang ni dulu untuk memudahkan kerja kita. Okay, kita buka dulu skru yang ni. Okay, so dia boleh tanggal. Okay, lepas kita dah buka, lepas tu kita buka pula skru yang ni. Dia ada 4 skru. Yang ni, sini, lepas tu sini dengan sini. Nampak? Ni sini 1, 2, 3, 4. Okay, jadi kita akan buka skru ni satu-satu. Dia lain model kipas, lain kedudukan termofuse dia. Okay, untuk model Panasonic kipas stand jenis yang lama, ni model yang lama saya rasa. So dia punya termofuse biasanya kebanyakannya kat sini. Kalau untuk model yang baru saya tak pasti, yang tu kena check. Kita kena buka dan check satu-satu. Okay, sekarang kita buat dengan berhati-hati. Okay, yang kita dah buka. Sekarang ni kita cabut bahagian depan ni. Cabut bahagian depan ni. Okay, yang ni kita letak dulu mana-mana. Okay, sekarang ni kita nak cari dia punya termofuse yang dua ni yang kita dah unsolder tadi. Okay, sebelum tu kita kena cabut dulu dia punya ni cover yang putih ni. Nampak ni plastik yang keras ni, cabut, buat slow-slow. Okay, yang ni kita dah cabut. Ni. Sekarang ni kita angkat. Dia punya termofuse biasanya ada kat dalam. Dia ada dekat dalam ni. Ni kita tunjuk sikit ke test pen. Dia ada dekat dalam ni. Okay, dia ada dekat dalam ni. Nampak dalam-dalam tu. Sekarang ni kita akan tolak ni. Nampak? Ha. Yang tu termofuse. Okey, yang tu termofuse, so kita akan congkel dan buang dia. Okey, yang ni termofuse yang lama, nampak dia terbakar. Ada warna hitam. Yang ni termofuse yang lama. Okay, untuk double check termofuse ni okey ke tak okey, kita check lagi sekali. Pakai continuity multimeter, check bahagian continuity. Okay, kita select bahagian ohm. Lepas ohm kita check bahagian continuity. Nampak dia ada macam
ada simbol macam tu. Okey, yang tu bila kita tekan dua ni dia akan bunyi. Sekarang ni kita check continuity antara dua hujung ke hujung. Okay, antara positif dengan negatif. Tapi yang ni dia tak ada positif negatif. Okay, nampak dia tak ada bunyi. Ni bermaksud thermofuse dia ni dah putus. Okey, thermofuse dia ni dah putus. Biasanya thermofuse dia ni saiz dia 2M. Ha, nampak dia tulis saiz dia 2M. So kalau lebih daripada 2M dia akan putus. Yang ni untuk melindungi motor daripada terbakar. So kalau ini terbakar dulu, nanti coil tu tak putus lah. Kalau tak ada benda ni, so nanti coil tu putus. So bila putus, payah kita nak cari coil yang putus tu. Okay, sekarang ni kita cabut pula yang ni. Kita cabut thermofuse pada motor yang lain. Disebabkan sekarang ni musim COVID-19, so jadi kita nak order spare part pun lambat. Jadi kita ambil yang mana yang barang yang ada. Okay, sekarang ni kita akan unsolder dahulu. Okay, kita akan unsolder sama saja macam tadi. Tempat dia dekat sini, dekat sini dengan dekat sini. Okay, sini kita akan unsolder. Okay, yang ni yang kita dah cabut tadi dekat sini. Dia ada dekat bawah kabel-kabel ni semua. So ni kita dah keluarkan. So sekarang ni ini dia punya thermofuse. Okay, nampak yang ni kita dah unsolder tadi. Dekat sini dia punya ni tadi. Dekat sini. Sekarang ni yang ni kita akan cabut. Kita pakai test pen, kita congkel sikit untuk kita ambil dia punya thermofuse kat sini. Okay. Nampak yang ni thermofuse. Yang ni yang okey. Sekejap lagi kita akan check yang ni. Ni thermofuse yang okey. Nampak yang ni ada bunyi. Yang ni ada bunyi. Yang ni kita check. Yang ni tak ada bunyi. So bermaksud yang ni dah rosak, dia dah putus. Okay, fuse ni dah putus, so kita tukar je. Okay, ni kita pasang balik dekat pas yang rosak tadi tu. Okay, yang ni kita masukkan balik. Masukkan balik dia ni payah sikit. Oh, tak masuk-masuk yang ni. Okay, nampak yang ni thermofuse dia. Yang ni thermofuse dia, kita masukkan betul-betul sampai ke dalam lebih kurang. Okay, sekarang thermofuse yang ni kita simpul dia sikit. Lepas tu baru kita
solder balik. Ini pun sama. Okay, yang ni pun kita simpul supaya nak memudahkan nanti kita nak solder. Okay, sekarang ni kita akan double check balik. Kita double check fuse ni okey ke tak. Okey, fuse ni okey, tak ada masalah, cun. Okay, sekarang ni kita solder yang ni. Okay, alhamdulillah, dua-dua kita dah siap solder. Okay, lepas kita dah solder, kita check lagi sekali, double check. Takut tiba-tiba termofuse ni terbakar masa kita solder. Okay, alhamdulillah, termofuse dalam keadaan baik. Nampak dia ada bunyi, so dia tak putus. Okay, sekarang ni kita pasang balik cover yang tadi ni. Okay, ni cover yang tadi kita pasang balik. Oh, sekejap. Sebelum kita pasang, terlupa. Kita letak ni dulu. Kita kena letak dulu dia punya yang ni. Dia punya cover. Yang ni baru. Ni yang terbakar ni. Fuse terbakar. Okay, kita angkat ni sikit. Letak balik. Okey. Kita dah siap pasang yang ni. Okey, lepas kita dah pasang dia punya plastik ini yang ni untuk protection dia punya ni. Setelah baru kita pasang yang ni. Nampak. Okey, yang ni. Pastikan dia masuk dekat bush. Okey. Sekarang ni kita pasang balik skru dia. Sini dia ada 4 skru. Pasang skru 2 biji ni ke atas dulu.
tu. Letak balik benda ni, nampak ni ke bawah sikit. Yang ni okey. Okey, jadi kita pasang dulu dia punya ni skru. Pastikan dia betul-betul ketat. Okey. Jadi kalau tengok kat sini ada dua lagi skru yang kita belum pasang. Yang ni kita kena masuk dekat dia punya cangkuk. Okey, kita masuk. Macam ni. Baru kita pasang lagi dua biji skru ke sini. Okey, satu lagi skru. Okay, sekarang ni kita akan test. Kita tengok dia hidup ke tak hidup. Okay, alhamdulillah.